Inilah sebuah kontribusi para seniman-seniman kita yang dikelola, dimanage oleh Yayasan Pita Maha yang ada di Ubud. Kami sebagai Museum Arman hanya sebagai pelanjutnya, karena kami menyadari peranan ini sebagai wahana pendidikan, riset, apresiasi. Hari Dupiano dari Yayasan Kauhan, Kulit Kauhan Ubud, beliau sudah sangat-sangat memberikan perhatian dan memberikan ruang mengadakan pendekatan-pendekatan, karena ini merupakan sebuah warisan yang tidak boleh hilang. Tahu dengan tema Sastra Saraswati Sewana dari Yayasan Kulit Kauhan Ubud yang mengambil tajuk Toyo Uripin Buana Usadaning Sangaskar. Kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju supaya beliau ikut mendukung kebangkitan seni rupa melalui upaya untuk melakukan apresiasi terhadap para seniman-seniman itu. Secara pesan lukisan, pesan patung-patung itu dengan berjuta-juta makna. Mereka-mereka itu menyampaikan pesan yang tidak menggurui sepanjang masa kepada semua orang.